Perjalanan aku dari Jakarta ke Doha itu sekitar 7-8 jam gitu. Capek banget sih, tapi aku gak ngerasa jet lag karena perbedaan jamnya gak gitu jauh. Dan pas aku nyampe sana pun di Doha itu masih tengah malam. Nah, di sini di pesawat kita disiapin travel kit. Nah, travel kitnya itu isinya super lengkap. Kayaknya karena memang mau ke traveling tempat yang jauh, jadi memang selalu disiapin. Sudah setengah perjalanan ke Doha, I just can't wait to see it. Sekarang adalah perjalanan aku ke Doha ke Paris yang menempuh waktu sekitar 6 jam. Dan di pesawat aku sempat cuci muka dulu, terus habis itu redo my makeup. Finally I'm in Paris. So excited. Hari ini bakalan jalan-jalan, bakalan city tour, terus juga bakalan shopping. So can't wait for you guys to see it, and I just can't wait to share it with you guys. Dan liatin seru banget tempat aku. Kita akan turun ke situ. Exciting. Lucu banget, aku lagi mau ngambil bagasi. Terus tempatnya kayak gini, kayak mau naik wahana gitu. Nah sekarang bis akan jadi teman perjalanan aku selama di Paris. Full selalu naik bis karena gak bisa naik transport lain. Transport lain tuh mahal banget di Paris, kecuali metro. Tapi metro aja tuh kayak sekali naiknya lumayan mahal. Dan jangan salah, di Paris juga macetnya gak kalah kayak di Jakarta. Nah ini adalah jalanan terkenal. Nah di jalanan ini tuh kalau lurus kalian ke Arc de Triomphe, itu adalah view kedua setelah Paris yang terkenal. Dan di sini aku cuma foto-foto doang, nggak sempat video karena buru-buru. Lanjut lagi ke patung Obelix. Nah patung Obelix ini adanya di setelah kalau kalian lurus dari Arc de Triomphe. Hujan guys, jadi kenceng banget hujannya. Nah terus ini ada menara Eiffel di situ, jadi semuanya ini kita ready di tengah-tengah gitu. Keren loh hotel di mana katanya Soekarno nginep di sini. Terus dia ngeliat ini monumen ini. Nah monumen ini itu yang jadi inspirasi untuk bikin Monas. Gitu deh guys. Moving on, setelah tadi udah ke Place de la Concorde, aku langsung melanjutkan perjalanan aku untuk makan siang di daerah Champs-Élysées. Nah di situ ada makanan Chinese food yang super enak. Sayang banget aku gak nge-record, tapi bener-bener enak. Di daerah dekat something gitu. Setelah makan siang, kita melanjutkan perjalanan kita untuk belanja di Galeri Lafayette. Kalian harus lihat Galeri Lafayette ini super keren dan super gede, super cantik sih. Ini sekarang lagi ada di Galeri Lafayette yang ada di Paris. Jadi kalau bisa kalian lihat yang ada di PP gitu-gitu. Nah, ini pusatnya di sini, dan ini tuh katanya 7 lantai, guys. Dan khusus untuk cewek doang. Kalau mau yang cowok tuh ada tempatnya lagi. So cool. Ini lagi hujan banget. Ini tempat off
opera gitu, bagus banget guys. Dan ini panjang jalan Galeri Lafayette. Dear Hermes, thank you, dear Hermes. Makaronnya. Kita menemukan macaron. Cheers, guys. Cheers. Enak sih. Enak sih, aku nyobain yang rose. Enak kok yang karamel, enak banget. Bagian makeup di Galeri Lafayette ini isinya makeup semua selantai. Banget. Makeup all over. Rame banget. Segaris gitu doang, tapi tempatnya Instagramable banget, jadi kalau mau foto-foto, I think this is the place. Tempatnya lucu banget, terus aku pengen foto-foto juga sambil nungguin untuk nanti restorannya buka, tapi ternyata tadi udah diinform kalau restorannya udah buka, jadi kita bisa langsung ke sana. Dan ini ada banyak banget, ada Mark & Spencer's Food. Ini letaknya di samping Hard Rock Cafe. Ya, aku juga gak tau Hard Rock Cafe di mana dan ada berapa Hard Rock Cafe di Paris. Aku juga gak tau. Jadi ini vlog sangat gak informatif loh. Tapi dia gitu. Tempatnya sangat-sangat Instagramable, sangat bagus dan antik gitu loh. Keren. Dan ini dingin banget. Ini belum minus sih, masih kayak 10-an gitu Celsius, tapi gak tau, kayak dingin banget aja. Gak biasa sih. Ini jadi hidung aku udah panas. Hidung aku aja udah merah banget ini. Hai Muti. Hai. Tadi aku tabrak sama Muti. Hai Muti. Hai. Halo. Hai. Oke guys. Hujan tuh. Duh, kamera. Ini hujannya masih hujan banget sih. Kayak boleh bentar enggak? Parah banget. Hujannya tuh kayak dingin, kecil-kecil tapi enggak tahu takut sakit aja. Ya. Kamera aku agak berembun gitu. Ini masih hujan. Oh my god. Oke, okay. basah. Sekarang lagi mau breakfast, sorry banget semalam aku gak ngevlog karena aku capek banget dan hujannya gede banget, jadi bahaya kalau misalkan aku bawa kamera keluar gitu, takut rusak. Tapi anyway, sekarang aku lagi nginep di Mercure Fontenay Subwa.
jaraknya jauh banget dari kota, tapi oke lah. Terus ada bathtubnya juga, jadi semalam aku kayak Jakarta jam 3 pagi, which is kayak di sini masih jam 9-an. Nah, terus aku iya deh bathtuban gitu. Anyway, sekarang aku mau breakfast ke bawah dan lihat aja makanannya kayak gimana. Aku udah bawa payung just in case aku gak mau kayak kemarin lagi. Clean ya. Hai semuanya, sekarang aku udah tempat breakfastnya, aku udah makan juga. Terus makanannya ya gitu deh. No judge, mungkin emang karena beda aja taste-nya. Aku lagi sama teman-teman aku. Hai. Sudah ada yang di ujung sana, makan juga. Nah hotelnya jadi kayak gini, jadi kita makannya di lobby gitu. Terus ini udah mulai ada matahari. Senangnya hatiku, kemarin ada matahari sama sekali. Kita coba keluar ya, lihat hotelnya kayak gimana. Jadi dia tuh kayak ada dua gitu. Good morning. Sudah ya. Dingin banget. Sumpah ini terdingin sih, tapi kayak sejuk gitu, tapi nggak kayak Bandung atau puncak yang dinginnya biasa aja. Kayaknya dingin banget. Kayak harus pakai celana 3. Tapi yang jelas ini tuh sejam dari Paris, jadi sejauh itu. Tapi oke lah. Maksudnya jadi kayak nggak ada perks untuk main jalan-jalan karena di sini tournya selesai jam 7, jadi jam 7 udah balik ke hotel dan jam 7 itu semua yang ada di sini tuh udah tutup rata-rata. Mall tuh tutup jam 7 jam 8. Terus banyak bis banget karena di sini kan rata-rata pada pakai tour. Jadi semuanya bis gitu. Seru banget pokoknya. Meskipun dingin banget, tapi kayak awesome. Mudah-mudahan weather-nya bakalan segini begini terus karena hari ini aku akan ke Menara Eiffel juga. Habis itu aku bakalan ke Cafe de la Hope sama makan malam, itu pulang. Oh, museum juga hari ini bakalan seru banget sih. Jadi aku excited untuk melihatnya dan ini outfit aku hari ini. Dan super bagus banget, dan ini ada taman juga di sebelah sini. Tamannya cantik banget, pohonnya kotak-kotak semua. Di sini kalau pohon tuh semuanya harus sama, pokoknya harus simetris gitu. Jadi sebelah sini juga nah, ini super dingin sih, kayak bentar lagi bisa ngeluarin. Dingin banget, terus nyesel banget gak bawa tangan-tangan, dingin banget. Nanti kita akan ke lantai duanya Menara Eiffel. Dingin banget, kayak aku pengen lari-larian aja kayak olahraga gitu di sini. Super dingin. Beda detail banget dan ternyata nggak setinggi yang aku bayangin sih. Itu lebih yang kayak bantet gitu, nggak tinggi. Tapi maksudnya kayak nggak tinggi banget gitu. Kayak gitu deh. Ditutup ya. Ini lagi becek banget karena lagi musim hujan. Hey guys, sekarang aku lagi mau naik ke atas. Jadi sekarang lagi ngantri. Ya ini muter-muter dan kayak mau naik di fun. Lihat. Nah kita mau ke lantai 2. Here we go. Ini dia tiketnya untuk naik ke atas. Guys, sekarang kita udah masuk. Thank you. Nah guys, ini liftnya. Kalian bisa lihat liftnya tuh jadul banget. Kayak masih ada orangnya gitu. Nah jadi mereka tuh kesana. Oke, nah sekarang kita akan masuk ya. Tuh lihat, oh bahkan itu kan orang, itu patung. Oke, okay. Oh my god, ini horor banget sih. Ini Stefanus. Kayak dos spam gue sih, jadinya Pak Stefanus gue. Udah videoin kan, serius.
Kenapa ini? Ini kenapa goyang banget? Gila ini serem banget. Panasnya serem banget. Oh my god. Bagus. Wah gila, kaki gue lemes sih. Kita lagi naik ke Menara Eiffel. Ini serem banget. Kayak naik halilintar. Banget banget. Wah gila sih. Udah nyampe kan? Terus lebih scary lagi karena kelihatan mesinnya jadul. Iya. Gila. Korek sih apa sih itu? Ini kita keluar ya? Iya, ini kita berapa tingkat sih? Dua. Cuma lantai dua kok. Ini kan ini lantai dua. Oh, ini lantai dua. Lantai dua. Sampai sini. Oke. Alhamdulillah, lantai dua. Iya, kalau mau naik lagi. Oh, gak sih, makasih. Kamu mau naik paling atas ya? Lanjut. Ini kenapa gak dibuka-buka? Ini mau nabahin, kok gak bisa sih? Serem banget, goyang-goyang ini. Wah! Wah! Oh Tuhan, tinggi banget. Oh my god. Oh my god. Wah kaki gue lemes sih. Oh Tuhan. Sampai gak muka blok ya. Ya kaki aku lemes banget. Kok gak berhenti-berhenti ya? Wah gila. Ini lantai 2 guys. Oh, di sini baru bisa foto-foto ya. Harusnya ya. Wah, gokil sih. Ada 2. Eh, duluan ya. Eh. Coba jadi face. €25 untuk naik ke atas, tapi menurut aku ini worth it banget ya. Mudah banget. Aku belum pernah naik ke atas mana sih, tapi kayaknya ini bagus banget. Enak sih. Nah, tapi ini bagus banget. Ya, kalian lihat ya. Say it for yourself. Ini Paris is very busy city. Dan semua bentuknya tuh sama. Coba lihat rumah-rumahnya tuh. Tuh itu ada kayak apa itu. Kalian lihat ke atas. Paling atas sini ada orang-orang juga yang naik ke atas lagi. Itu kita udah kayak hampir ke puncaknya. Nah kalau misalkan yang itu tuh kalau kalian lihat lift kalau ke atas itu untuk kayak ke restorannya yang bisa muter. Tapi no thanks. Hai guys, sekarang aku udah di lantai 2 nya Paris. Eh, gak bener ya. Ini bagus banget. Tinggi banget. Jadi abis ngadem di dalam, sekarang harus keluar lagi karena kita udah harus turun. Kita harus pindah ke tempat lain. Kayaknya untuk photoshoot, gak tahu. Tapi ini seru banget sih. Masih in a lifetime chance. Sekarang saatnya turun, gak tau ini muat apa enggak. Kayak gitu aku sih yang kedua. Iya, ramai banget sih, gak akan muat ini. Muat. Oh bisa, bisa. Ayo penting. Udah nyampe juga. Di bawah. It was a very good experience. Till I see the Eiffel Tower. Dingin banget tapi I think I would go here one day. Samar aja. Gak bisa sih kayak gini. Gini banget. Ini kayak lagi di time lapse gitu. Langitnya kena kenceng banget. Emily mau ya, boleh. So pretty. Thank you so much for cooperating weather. Oke okay guys, sekarang kita mau pindah ke bagian sana. Aku gak tau channel noise ke tributnya, tapi kita bakalan pindah ke sana untuk foto biar view-nya jauh lebih bagus. Ini langitnya bagus banget kayak di film. Aku ada di Trocadero gitu namanya. Ini adanya bagus banget tempatnya kayak gitu. Terus ini untuk Menara Eiffel-nya. Jadi di sini adalah best spot untuk foto Menara Eiffel karena kelihatan banget dan hampir semua turis pasti ke sini untuk foto.
BTS karena yang penting semuanya. Untuk siap-siap. Check it out. Kedua, finally something good. Di sini yang makanan pertama yang salmon. Enak banget, aku akan lupa aku udah potong dulu. Wow. Apa balik arah? Kayak salmon. Tadi bener tadi dia enak banget. Ini adalah Capparis Paris, Vanilla Cream filled with chalks, and chalk sauce. Nasi. Let's try this one tanpa coklatnya dulu. Enak banget. Kalian coklat deh. Ini aja udah enak banget. Oh, this is heavy. Hi guys, hari ini setelah udah makan, aku bakalan ke Palais Galeria. Ya, nanti abis itu bakalan ke YSL. Terus juga bakalan ke satu lagi, aku lupa namanya apa. Kayak gitu, sah. Yuk, terus ya. Dingin banget, aku mau pakai ini just in case. Karena udah terlalu dingin, aku mau kuat. Aku gak enak badan gitu loh. Terus itu masih ada rifle. It is following me everywhere. Kita akan ke YSL.